2. Balik ni bahayalah 2. What? Ya Allah, ujian apa yang kau berikan dekat aku ni, ya Allah? Separuh hasil penat lelah aku lesap bulan ni, macam tu je. Silap aku juga sebab cuai. Tapi fikir-fikir balik, tak guna juga aku nak kenalkan benda tu. Benda dah pun jadi. Sekarang ni aku hanya mampu berdoa padamu, ya Allah. Mungkin kau saja nak uji aku sebab kau ada benda yang lebih baik yang kau dah susun untuk aku. Aku redha padamu, ya Allah. Eh, awal kau balik hari ni? Mana benda aku buatlah. Ambil angin kat luar kejap. Serabut, fikir. Yang kau ni muka melabah macam ni apa hal? Tak ada. Aku tengok kau muram je. Macam ada masalah. Biasa kau tak macam ni. Aku dah hal lah. Aku naik luar. Januari. Februari. Okay. Oi, kau ni time cuti pun kerja eh? Tak kerti nak rehat eh? Aku bukan apa, Mat. Aku ni cuma buat kerja aku je, Mat. Aku tak naklah bazir masa aku. Rugi. Ni pun future aku ni, aku dah terkejar-kejar nak cari masa. Kau ni, yelah. Kau ni entah apa kerja yang kau buat tu. Satu kerja tak cukup. Kerja tu kerjalah juga, tapi kau kena cari masa untuk rehatkan diri kau tu. Yelah, aku cari masa lah untuk aku rehat. Tapi sekarang ni aku tengok kau relax je. Bahaya, Mat, kalau kau comfort zone sangat, Mat. Jangan selesa sangat. Okeylah, aku buat kerja dulu eh. Ya. Jupapi Munyanya! Kau ni apa hal? Masuk tak ada bagi salam apa? Alah, sorry lah. Assalamualaikum. Ya, aku salam. Hey, kau buat apa tu tulis surat? Zaman sekarang mana tulis surat lagi? Kau tentuk bunga eh? Sibuk lah. Bunga mana ni? Cerita lah. Kau WhatsApp je lah. Buat apa kau tulis guna surat? Zaman sekarang ni tak pakai surat dah. Aku ni bisnes online ada kau pakai surat? Kehadapan customer ku. Baju telah habis. Warna merah je tinggal. Yang benar, Syafiq. Mana ada? Kau ni Cupapi Munano. Tak lambat. Beg aku lah. Lupa pula beg time ni. Eh, Mat, angkatlah, Mat. Mana budak ni angkatlah. Aku dah lambat ni. Aku malam kat kasut. Tak jadi ni. Aku ambil sini. Yelah. Dah lambat pula. Sini, sini. Oh, sini. Oh. Oh.
kau, Man. Ni kerja kau punya, Man. Kepada Syafiq, aku nak minta maaf sebab hari itu aku samon kau. Itu sebab aku terdesak waktu tu. Aku tak tahu macam mana nak minta maaf secara depan-depan dengan kau. Sebab aku malu dengan perbuatan aku. Aku sedar aku tak patut buat macam tu. Dan sebab tu aku tak gunakan duit kau walaupun satu sen pun. Aku niat nak pulangkan kembali duit kau. Sebab aku rasa sangat berdosa dan sangat menyesal. Aku batalkan niat aku untuk guna duit ni. Aku tak sanggup nak gunakan duit ni sebab jatuhnya haram. Aku terpaksa buat sebab aku terdesak sangat dan mengalami masalah kewangan. Aku harap kau terima maaf aku lepas kau baca surat ni. Syafiq, aku nak minta maaf kat kau. Aku tahu aku dah buat benda salah. Tapi masa tu aku tak fikir panjang. Tapi sekarang aku dah menyesal lah. Kau jangan risau, duit tu aku tak guna satu sen pun. Aku minta maaf eh. Aku tak sangka kau sanggup buat aku macam ni, Mat. Member mana yang tak terkejut kalau member dia buat macam ni? Kenapa kau tak beritahu yang kau ada masalah duit selama ni? Mak kau kat kampung tu yang sakit tu, yang tenat nak perlukan ubat. Kenapa kau tak beritahu yang dia sakit kat aku? Tak apalah. Aku rasa kau lebih memerlukan duit tu daripada aku, Man. Tapi itu duit kau kan? Aku dah buat kau macam ni, takkan kau nak tolong aku lagi? Aku rasa kau lagi perlukan duit tu daripada aku sebab tu aku bagi duit tu kat kau. Kau ingat Tuhan sesaja bagi aku rezeki ni untuk aku seorang je ke? Mungkin Tuhan saja bagi aku rezeki ini untuk aku kongsi dengan kau. Tolong masa kau susah. Tapi at least kau sedar yang kau buat benda kau buat tu salah. Aku dah okey dah. Tu pun dah cukup bagus dah. Itu nanti kau nak pakai duit macam mana? Bro, cakap kau eh. Duit boleh cari. Mak bapak kau nak cari kat mana? Pasal aku nak cari duit tu, tu hal aku lah. Aku tahulah cara nak cari duit. Sepanjang cuti kau tengok aku main laptop masa cuti buat kerja tu, kau ingat aku buat apa? Aku kerjalah cari duit. Okeylah, kau bolehlah cari duit. Aku ni, kerja apa yang aku cari, semua kena reject. Tak ada kerja tau yang sesuai dengan aku. Bukan tak ada kerja nak sesuai dengan kau. Aku tinggal dengan kau ni dah berapa tahun dah? 3 ke 4 tahun. Sepanjang aku tinggal dengan kau, aku tengok kau asyik tukar kerja je. Mungkin sebab kau ni memilih kerja, sebab tu kau tak ada kerja steady kat kau. Ada je kerja kat luar sana yang sesuai untuk kau, untuk kita buat. Dalam keadaan kau tengah macam tak ada kerja ni. Kau tengok aku. Aku buat ejen, aku tak timbuk hal. Kau jangan memilih sangatlah, Man. Kalau kau tak pilih, insyaAllah aku boleh buat semua ni. Skill kau akan datang slow-slow. Macam ni, Man. Aku pun nak kau cari duit lelok sebab untuk mak kau juga kat kampung tu. Untuk kau bayar sewa apa semua, teruskan hidup untuk survive. Aku recommend kau buatlah ejen ni. Pasal aku buat, aku tahu macam mana pergi dia. Ada elok kau buat, Man. Pergi kerja dulu. Man, esok teman aku pergi bank boleh tak? Nak keluar duit lah. Banyak gak dia aku nak keluar ni. Berapa? Dia dalam 2-3 ribu duit komisen minggu ni.
Eh, aku ada hal lain lah esok. Macam tu tak apa. Aku nak pergi toilet sekejap. Eh, kau berhenti tepi tu. Aku ni rasa sebesalah, kau tahu tak? Hah? Kenapa kau sebesalah pula? Kau nak guna duit ni kan? Masalahnya, budak tu member aku. Ambil duit ni nak tolong mak aku, tapi ni duit haram doh. Kau tak ada duit ni macam mana kau nak beli ubat mak kau? Tak, sekarang kau bagi aku 50. Aku dah tolong kau. Ha. Beli kau ni. Mak kau, mak kau lah. Malam ni jangan lepas minum. Yo, mak. Duit dah ada, mak. Okey. Okey, assalamualaikum. Ayo, mak. Hello, mak. Mat dah masukkan duit tau dekat mak. Okey. Bolehlah, mak. Bolehlah bayar sewa bulan ni. Alhamdulillah. Okey, mak. Okey, thank you. Bye. Assalamualaikum. Hey, Mat. Okey, eh? Eh, okey. Kau okey? Aku okey. Ni, alang-alang kau dah stabil ni bulan ni, kau bolehlah bayar sewa sendiri, eh? Mesti punya. Boleh. No problem. Yeah, all the best. Okay. Pugat lu. Ingin tambah pendapatan? Sertailah kami ejen baju Tim Buat Hal dan dapatkan baju Tim Buat Hal Gold 5.0.